Oke, sip. Kasih ya, Bu. Bang, duluan ya. Siap, lanjut. Yuk, Bang. Yuk, Bang. Oke, selamat sore di hari Senin 6 Mei 2024 jam 16.37 ini. Pastel. Bu Sri. Pastel. Dan risol, Mbak Sri. Ini kesehatan bawah ya. Umpet nih. Mulai pengantaran. Let's go. It's oh. Kantor nggak jauh-jauh amat sih sebenarnya. Cuma nih, para parkir di sini. Satu orang yang udah ngumpet. It's. Nah, tagih tunai lagi. Mudah-mudahan ada kembalian ya. Eh, bukan ada kembalian. Mudah-mudahan uangnya ngepas. Oh, nggak ada kembalian. Tagih tunai 47.500. Oh, dia kasih gocap, berarti harus gue harus balikin 2.500. Tapi gue cuma ada goceng. Mana itu? Gocengnya bulat lagi. Repot nggak tuh? Udah nggak apa-apa dah, kita coba aja. Kita coba saja, semoga dia kasih uang pas ya, tinggal repot. Yang perlu dicoba tuh sekali tuh Panca Garage. Ini terpaksa agak barbar sedikit ya. Maaf loh, maaf loh. Kita colongan dikit ya. Sundul sedikit. Sundulkan. Langsung mengarah deplu. Tipis-tipis antar Risol dan teman-temannya. Tadi gue liat menunya sih ajib-ajib ya. Risol bihun, sosis, Risol isi sosis lah, asa isi keju aja tuh deh, ngintip-ngintip dikit ya. Oh, lupa tadi tuh pastel bihun, pastel sayur, smoked beef tuh, Risol cheese, sosis solo. Wih, ajib-ajib. Harganya juga di online juga nggak mahal-mahal amat ya. Satu itemnya rata-rata 4 ribuan, ada yang 4.500. Jadi kalau gue bilang sih worth it sih. Nanti gue kayaknya juga bolehlah kita coba untuk dibeli ya.
Karena kalau ngelihat packagingnya sih menarik ya. Makanya nanti gue kudu suatu hari akan mencoba untuk membelinya juga. Jadi tahu kan di situ ternyata ada umpet loh cuy. Itu juga pertama kali juga gue dapet di situ. Jadi ya lumayan, jadi my first experience. Setelah kemarin juga 2 hari gue libur ya, saya gue dapet GoFood lagi. Ya, lagi tunai. Oke. Ya ke kanan nanti posisinya sebelum pom bensin. Sebelum pom bensin. Bumi Langit Entertainment. Cok belok. Kita belok. Belok. Udah rame ya. Jalanan full. Nanti setelah soto jalan pelan-pelan aja. Ya, di lingkar basement ya. Mas foto yang mahal ini. Tapi terkenal katanya. Gue belum pernah juga sih dapat gua foto. Tapi emang katanya sih banyak juga ini. Porsinya. Ini setelah dibodong mana foto yang depan. Oh, fotonya tutup. Wah. Oh ya, tapi di kafe. Tapi di basement. Ini kayaknya. Ya. Sore, atas nama Sandi. Ya. Oke, ini ya. Iya, Pak. Iya, oh. Enggak ada kembaliannya, Mbak. Ya, kembaliannya? Oh iya, makasih ya, Mbak. Mari, Mbak. Ya, mari. Makasih. Ya, makasih. Alhamdulillah. Waduh, malah dikasih lebih. Alhamdulillah. Malah dikasih lebihan. 10.000 ya. Alhamdulillah. Sip, mantap. Selesaikan. Oke. Fotonya gue matiin dulu. Oke, nyalain lagi. Sip, oh, di sini ada kantor ternyata. Keluarnya situ kayaknya. Oke lah, kalau begitu sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya ya. Nanti kita ber-video lagi. Stay healthy and stay safe.
And see ya. Hey Sena, stop recording.